Wakil Presiden RI Yusuf Kala bertemu dengan Presiden Turki Recep Erdogan di Istanbul, Turki untuk membahas hubungan bilateral kedua negara. Kedua pihak sepakat untuk membentuk Dewan Kerjasama Bilateral guna meningkatkan relasi di berbagai bidang. Presiden Erdogan juga menekankan kembali peningkatan kerjasama di bidang ekonomi yang telah disepakati mencapai 6,7 triliun rupiah. Turki antusias meningkatkan investasi di Indonesia, mengingat minimnya realisasi investasi sepanjang 2017 ini. Nantinya kedua negara akan membentuk suatu forum komunikasi untuk membahas pengembangan kerjasama.